Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Zafar Zakaria. Hari ni kita di Dungun hari ni bersama sahabat kita Ustaz Hadi. Kita ada tepoh. Kita ada tepoh jala dengan Ustaz Hadi, jala ceru. Belum-belum kanu tu payok kan. Ya, jala kandu. Kalau Dungun ni jala ceru lah. Nak terasa jugalah main jala ceru. Oh, tu saat ni kita nak tengok cara-cara lepor dia, cara tarik dia jala ceru. Dia tak ada kandur jala ni. Ni jala sahabat kita ni. Kalau musim ikan kawang memang kalau ikan jala ceru kan. Dia tak ada kandur. Jala tak ada kandur. Oh, besar jala ni. 13 kaki. Oh. Kalau peluh marang tu jarang lah. Kita ada jumpa lagi orang guna jala ceru. Peluh dungu memang boleh katakan semua ke ni? Banyakkan lah. Kira 90% lah. 90% orang guna jala ceru. Haa, peluh ganu. Kalau macam orang pakai jala kandur tu, kira orang baru jala sini. Ah, orang baru, orang lama yang akan guna jala ceru. Belah Dungun ni, Dungun Terengganu. Daripada Marang tu nak sini 45 minit lah. Orang lama dah ni. Jadi tali ceru pasti kan duduk dalam belaka. Tali ceru? Tali ceru. Kalau macam duduk luar, kalau duduk luar sorak je, kira boleh marah kali yang ni memang duduk buka jala. Masa betul jala tu, tali ceruk nak kena tegang lah. Tali ceruk nak kena tegang? Biar duduk dalam dahaga. Tegang tu biar sebab nak selalu duduk dalam dahaga. Orang nak tengok tali ceruk, mana tali ceruk? Ni tali ceruk kan? Dalam banyak. Banyak juga tali ceruk ni. Tali dalam kena duduk dalam balik? Tali nak kena duduk dalam balik? Tengok cara lepor jala ceruk. Nampak tak? Sama je lepor jala kandu. Cuma masa tarik tu, masa tarik ada ikan tu, kira ikan tu ikan ceruk belaka dalam. Boleh belaka lah. Boleh katakan. Kita tengok cara lepor jala ceruk. Lepas sama je. Tak apa. Buka edit lah. Oh, basah jala. Mana jadi rusak lah. Oh ni lah. Hias lagi 6 kilo lebih. 6 kilo lebih? Masa bila kita main apa tu. Jadi ngau. Jadi ngau. Sekarang ni dalam 5 kilo setengah je. Jadi kalau musim ikan pelata tu memang A lah. Memang ada keluar ada si video kat hamba tu dua orang tarik. Tapi waktu pun sikit lagi biasa. Banyak lagi lah. Setengah orang boleh kat kawan molek tu 4-5 guning. Sekali kena? Sekali lepas. 4-5 guning? Guning atling tu. Guning 25 kilo. Guning ni? Allah. Rasa tu orang jalan nampak. Lepas tu bila kita tarik ikan akan kena kan ya? Bila kita tarik orang luar nak tengok atas darat ni payung kot sebenarnya. Bukan dalam air tu. Bila kita lepor ni, dia secara automatik dia ceruk lalu kan? Dia ceruk lalu. Kalau ada ikan kita lock benda ni dulu lah. Lepas ceruk Dia jadi kandung lagi. Gitu, cara dia. Dia kandung lagi. Dia jadi kandung. Lepas tu kita tengok ada ikan banyak duduk dalam kita. Sapa habis kita pun tarik gini. Tarik gitu. Padagak. Ni tali ceruk ni. Buat tali ni. Ni orang lama. Ni tali dia. Oh, temah. Jadi tapi masa dua dalam air tu lah. Oh, ya. Abang tu ni nak betul tali ceruk kan? Nak betul tali ceruk. Ni kita tu kan semua tebal tu nak kena pegang kan? Rasa tu biasa sama bawah. Ni pun aku dah tarik. Tarik tu kita tengok mula air.
Oh, dia ada tayar sekarang. Ni, macam kita tahan sini, ni, kalau kita gulung. Ada, ada orang gulung lagi start situ, hamba pelajar orang hamba gini lah. Gulung dari atas. Eh, kena belajar lagi lah, main jalan sini. Sebab dia ni, menyokkannya mesti ikan ada tu memang buat panik tu lah, jadi tali ciri macam tali ni duduk luar. Haa, tali duduk luar. Jadi kita betul, biar duduk dalam. Kalau duduk dalam belasa tali baik selalu. Haa, insyaAllah mau buka lah. Bila duduk luar, bila kita lepak duduk buka? Oh, ya, duduk luar. Oh, ni, ni kita kena tu dah. Ni kita buat sedalam dah. Lepas tu Pagi duduk luar gini. Masa kita betul ni boleh dah lah. Boleh. Haa ni, aku dah tepo jala curu kan. Jala curu sahabat kita Zahazi. Lepas sama je. Jajang kena buka masa cara. Lali je. Kalau sakok tali ni. Sakok. Ada benda macam mana dia biaya biaya kira pisau tu tak apa lah. Pisau ni ngok ni. Ni jala yang kita order dengan Ustaz Ali. Orang nak tengok atas ni. Guna benda ni. Ni macam benda terbaik je. Lepas tu ni survivor. Ni kita buh tali ceruk kan. Ni tali ceruk kan. Ni jala baru baru siap. Ya, kalau datang kalau pantang tu kalau dia sebab dia turun kan. Dia ceruk lalu. Dia ceruk. Tasi nombor apa ni? Nombor 30. 30. Ni timah putih. Timah ni bayar nak boleh. Jalan ni kecil lah. Kecil sikit. Dah lama-lama lagi. Baru tu permulaan ni dah. Padang ni rata kan? Padang rata. Macam ni rata je 1,200 Memang asal jalan tu nak kena duduk sikit. Langgi lebih eh. Lama-lama kita pakai tu. Jadi ngam. Ni masa ni kita betul dah tali kan kita tali. Betul dah tali dia. Satu. So, sedap pegang. Sedap pegang. Orang lama tengok. Kamu bagus ni apa? Kamu aku kenal ni. Kamu aku kenal. Nak tengah jalan. Takut muka dah cang ni tau. Ramai. Tarpang lah tarpang. Belah 4, belah 5 tarpang. Musim. Musim ikan pelata. Kita nak tengah. Kita tengok jalan baru ni. Ni kecil sikit aja ni. Tapi tu atas dia kata dia. Bismillah. Soft. Boleh dah. Boleh dah besar dah ni. Takkan nak eh. Memang ni pun dah saya tu. Lebih kurang ni lah. Kecil sikit ada ni. Dia tak puasa ni lah. Rasa boleh apa? Guni tu ada. Seguni? Guni. Biasa lah. Besar ni boleh seguni dah ikan. Ikan pelata. Sebab cabuk benda ni. Sebab sanggit ikan wanyuk. Ikan wanyuk apa cabuk? Tak repang siapa nak tengok kita jala, guna jala ni tak repang. Pulang 4, pulang 5 insyaAllah. Nak tengah, nak tengah jala. Nampak ikan, tawar ikan macam ni. Kita tengok sahabat kita, kau ada rezeki. Tu. Ini dia. 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 Ini
Oh, dah lah. Kau baik kan boleh. Oh. Ikan matu kau. Ikan hitam, ikan matu. Ikan belang. Capu. Kawan-kawan. Oh, boleh. Kena sikit apa tu? Dah? Dekor 2 dah dah? Oh, dah. Haa, oh, boleh kau tengok ikan. Haa, ni. Hasil jala baru. Ikan kapu. Ikan ni tadi tu, oh. Selapun ni ada. Oh, comel dah ni. Airport ni. Ni hasil dia. Betul dah. Dia tak ada kata. Getak gitu je. Jatuh lalu ikan. Mudah. Ketak-ketak semua sekali. Mudah lah ke lagi. Ni hasil dia. Boleh lah tengok ikan. Kakapu. Dua ni sini pun boleh lah. Tak si bayuh lagi ni. Mungkin sebab ni pun kata berat sikit tu. Haa, kata berat. Baru eh. Ni ustaz ni nak jual ni jala. Siapa yang berani boleh PN lah. Jala ceru. Tapi dia halus sikit lah. Sici lah. Sici tak lah. Satu ici. Malik lah sici. Siapa yang nak boleh dapatkan. Boleh komen. Boleh hubungi. Rata terpatang eh. Ni limau putih. Okay, tengah lepon. Jala baru siap tapi dah nak guna lagi. Jala barulah. Nak kata. Comel masya. Tali bawah pasang. Ya dok. Tak guna. Ni jala ni pun nak jual juga ni. Jala baru. Jala sirap api, eh? Dua ici. Dua ici tau? Ni sebab buat buka ni, sebab takut ikan tembok atas. Dia sekat sini. Timur pun timur putih juga. Timur terpatang. Siapa nak boleh kan? Hubung ni nombor di bawah. Kita terliur tengok ikan.